Kamu siap? Ayo kita mulai ambil foto. 3, 2, 1. Hai, klik di sini untuk subscribe. Hai, aku fotografer Kiki. Pekerjaanku adalah mengambil foto luar biasa untuk pelanggan kami. Ada pelanggan di sini. Fotografer Kiki, ayo kita mulai. Halo. Halo fotografer Kiki. Hai. Ada yang bisa saya bantu? Dapatkah kamu membuat satu set foto potret anak perempuanku? Tidak masalah, kamu dapat mengandalkanku. Kita harus memilih beberapa peralatan yang sesuai sebelum memotret. Kamera Polaroid langsung jadi. Kotak kertas foto. Peralatan telah dipilih, ayo kita mulai merakit kamera. Buka tutup belakang kamera. Kita letakkan kotak kertas foto di sini. Tekan tombol dan lihat. Kamera sudah siap, ayo kita kerjakan persiapan lainnya. Studio foto ini gelap sekali. Lampu latar belakang, lampu pengisi, kotak lembut. Pengaturan lampu sudah selesai, terlihat menakjubkan. Pilih latar belakang yang kamu suka. Pakaian ini terlihat bagus. Kamu siap? Ayo kita mulai. Ayo kita letakkan beberapa mainan baru. Kamu dapat berganti pakaian yang lain. Terlihat bagus sekali. Foto yang diambil dengan kamera Polaroid langsung jadi awalnya akan terlihat hitam. Sebelum lanjut video ini, klik tombol subscribe. Paparkan foto tersebut ke cahaya yang hangat dan gambarnya akan muncul. Lihat, gambarnya muncul. Wow, menakjubkan. Letakkan foto-foto itu di album. Halo. Halo fotografer Kiki. Ada yang bisa saya bantu? Keluargaku ingin membuat foto keluarga. Tidak masalah, kamu dapat mengandalkanku. Kita harus memilih beberapa peralatan yang sesuai sebelum memotret. Kamera film. Film. Peralatan telah dipilih, ayo kita mulai merakit kamera.
Buka tutup belakang kamera. Buka roll dan pasang film. Studio foto ini gelap. Lampu pengisi. Kotak lembut. Lampu latar belakang. Pengaturan lampu sudah selesai. Terlihat menakjubkan. Pilih latar belakang yang kamu suka. Atur posisi yang sesuai untuk para pelanggan. Kamu siap? Ayo kita mulai ambil foto. 3, 2, 1, bilang cheese. Foto keluarga sudah siap. Kalian semua terlihat luar biasa. Foto yang diambil harus diproses. Ayo kita berangkat. Ramuan ajaib ini memungkinkan gambar tersembunyi untuk muncul. Film masih sedikit basah. Film harus dikeringkan terlebih dulu. Masukkan film ke dalam wadah penahan film. Muat wadah penahan film ke dalam alat pembesar untuk memperbesar foto. Lihat, foto telah diperbesar dan terlihat luar biasa. Terakhir, ayo kita pilih bingkai foto yang keren. Halo, halo. Ada yang bisa saya bantu? Fotografer Kiki, dapatkah kamu mengambil beberapa foto tanda pengenal untuk anak-anakku? Tidak masalah, kamu dapat mengandalkanku. Kita harus memilih beberapa peralatan yang sesuai sebelum memotret. Kamera digital. Baterai kamera. Lensa standar. Peralatan telah dipilih. Ayo kita mulai merakit kamera. Pertama-tama, buka tutup baterai. Kamera digital harus menggunakan baterai. Lalu, lepaskan penutup lensa. Terakhir, pasang lensa. Kamera sudah siap. Ayo kita kerjakan persiapan lainnya. Studio foto ini kotak lembut. Lampu latar belakang, lampu pengisi. Pengaturan lampu sudah selesai. Terlihat menakjubkan. Aku ingin membuat foto tanda pengenal dengan latar belakang biru. Tidak masalah. Tekan tombol dan latar belakang akan muncul. Tahukah kamu barang mana yang harus disingkirkan? Turunkan lengan bajumu. Lap wajahmu hingga bersih agar kamu memiliki lebih banyak foto cantik. Kita sudah selesai merapikan. Ayo kita ambil foto. Oh tidak, lensa tidak fokus pada pelanggan. Dapatkah kamu membantu menyetel lensa? Tarik tombol untuk memperjelas gambar. Woo-woo!
kita ambil foto. Semua sudah siap. Berikutnya, ayo kita proses foto itu. Pertama-tama, ayo kita unggah foto ke komputer. Berikutnya, kerja yang bagus. Kita dapat mencetak foto dengan printer. Terima kasih fotografer Kiki, foto yang luar biasa.